Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Nanda sekretaris wilayah kecamatan Jeruaru yang kita sama-sama hormati dan banggakan. Nanda kepala desa Wakan beserta perangkat desa dan kadus RT RW yang berkesempatan hadir dalam acara yang mulia dan di tempat yang suci ini yang saya hormati dan yang saya banggakan. Para ustaz, para dai, para mubalig hafizahumullah, zat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, zat dewi yang mulia. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, zat yang hormati dan yang dia banggakan. Tamu undangan yang sangat berbahagia, hadirin majelis pengajian Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yang cintai dan kasih sayangi ibu bapa, mami bibi, biji sana, ina ama ari kakak, tua sayi anak jari tiang, saksian tunak kangen pertama-tama kewaktian dawagang adik sendiri sila beriuk sarang sami ngaturan puji serta syukur jok nenek sama sih kayunan tiang penguniki irup sampai saat niki dalam keadaan sehat awak, sehat nyawa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat zahir, sehat batin. Nek yang pemeniki di ikan, di nenek, kesempatan dari kesadaran. Dengan kesempatan nike, tiang pelunggu niki, gunaan waktu sekitar si nenek niki, dari tiang pelunggu niki, dari dengan kemilik kemensak kesadaran sendiri, dia pun terkawai dari sengaja hadir, lekau suci mulia niki, untuk mengiring bareng-bareng pegawai Nabi yang sangat mulia dan suci bulan tahun sakte lahiran terlahiran isi mami binina Siti Aminah. Oleh karena itu sebagai tanda syukur ke yuk nenek kadang jari senamian sila mengiring beriuk sarang sami ucapan lantunkan lapaskan kalimatul hamdalah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan gama asik nenek tamat kejok golongan abadan syakuro amin Allahumma amin. Selanjutnya sila pengiring yang belum meniki paus selawat dan salam kepada Nabi semua pengiring rohang bulan tahun kebijayaan kelahiran kezahiran kenampaan kebangkitan suci-suci Allah SWT melalui ibunya Siti Aminah binti Wasim. Karena beliaulah satu utus yang Allah Ta'ala jauh agama Allah Ta'ala untuk jadi agama siang pelunggu sebagai manusia dari ini. Mosyukur siang pelunggu ini bisa hadir maupun sandi hadir. Utamanya di wilayah desa Wakan ini pada khususnya dan seluruh NTB pada umumnya dan seluruh dunia yang lauk lebih umum yang memiliki ada masuk dari pengiring beliau beragama seagama nenek saja utama. Mudah-mudahan pengiring lahir dan batin dunia akhirat dari syariat dan hakikat. Mudah-mudahan pengiring jadi pengiring saya mau sama siapa beliau era sore jelo akhirat amin Allahumma amin. Oleh katanya bila pengiring berselawat dan bersalam sebagai tampiasus yang berunggu kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Anak jari siang, tak siang, sinah kangen. Manfaat yang pengiring baik. Lek pengiringan yang memiliki rayaan. Bulan tahun cak searang, syukur Nabi yang sangat mulia.
Dek narak kancing pada kemuliaan. Dek narak lain. Pertama, tiap-tiap lubu niki prajahin. Habis ngiring di kanan, ngiring ke tahok. Mbe oleh tiap isyuk nenek dari baru alam niki pada umumnya. Tiap lubu sebagai manusia pada khususnya. Yang beragama Islam jaga, yang nandik beragama jadi yang beragama di luar agama Islam jaga. Tiap lubu niki sopok oleh tepiak isi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah merupakan nur zat Allah ta'ala. Sengak tak paling dulu tepiak isi nenek sendik teman arah Nabi pun juga selain si Allah ta'ala dua arah. Nah ni Nabi yang tunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kena menolong Nabi yang kulusku. Ana awalu khalkan wa akhir baktan. Bahasin beliau. Lamun bahasa tata, aku seni paling dulu menjikan perpiaan. Menjihad kejariah. Wa ana akhiru ba'tan, lagu aku paling muri kenyataan, kezahiran, kenampakan isi Allah Ta'ala. Mu'mbir oleh tepiak si Allah Ta'ala, Nabi yang penunggu niki. Dia tepiak si Allah Ta'ala, lekan nur zat Allah Ta'ala sendiri. Oleh dia, isi Allah Ta'ala. Bahasa Nabi Siam Tunggu bercerita di Pak Siam Tunggu. Melalui para sahabat dan para tabi'in dan para ulama. Awalu ma khalaqallahu nuri min nuri zatihi ta'ala. Saya paling penembek, paling dulu, paling awal, paling permulaan, dek narak dulu lah. Cak kejarian si Allah Ta'ala, dek narak lain adalah cahyen kaku. Cak terbit, lekat cahyen, zat desiri Allah subhanahu wa ta'ala. Lama menuk, Nabi tiap menguniki, bukan berbentuk manusia. Beliau adalah berbentuk zat. Apa berbentuk? Nur zat. Berbentuk cahaya. Ini kadang jadi berbahagia. Berbentuk cahaya. Cahaya ini adalah lekan cahaya zat Allah Ta'ala. Nafsi maksud tujuan Allah Ta'ala ia alam semesta ini lekan nur zat sendiri. Tak berpasangan Muhammad. Nek narak lain, pekayunan nek-nek melet lalu, nek keta'on. Melet lalu, tuwi kanan. Nah, ye gawin aku nepiak baru alam ini, utamanya siap lunggu sebagai manusia, manusia. Saya kena menuh nenek di dalam hadis kunci. Kuntu kanzan maksiat. Wa'ibu an'u'rafah fa'alaktul khalqa sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Jari aku seni pasir jari pasir tata kanzan maksiat perbendaharaan alias zat maksiat tak tersepuh. Nah, sandek segita dinara dengan ketahu. Bahasa nenek. Wa'ibu an'u'arafakmu aku seni. Sangat isi kemenet teketahun. Bahasa nenek. Wa'ibu an'u'arafak. Aku sangat kemenet. Nah. Namun bahasa Indonesia. Sangat ingin diketahui. Fa'alam tul khalqa. Ya, cara sebab aku kepiak, sopuk pepiakan.
Arak serupuk kebiaan dulu, membiak jenis, yakni Nabi Siam Tunggu. Nabi Muhammad SAW tak biak kelekan, nur zatnya sendiri. Hadis kudus ini semakin terperjelas isi nenek dalam hadis kudus ini seklainan. Nabi Basana, kalat suka li ajli, wa kalatul asya'a li ajlika. Aku jariah kamu Muhammad, karena aku, dan aku jariah segala searah ini lekan kamu, karena kamu. Nah yang penjelasan yang manik di hadis kudisi di sini nih. Nabi Basana, laulaka lama kalatul makhlufat. Laulaka lama kalatul asya'ah. Andai dikena kamu Muhammad dikak biak pekian sini, dan andai dikena kamu Muhammad dikak biak segala sesuatu sini. Nanu gawe setiak. Jadi oleh setiak, boleh kanjang hakikat kanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawe setiap baru alam ni kisi nenek, karena nenek melihat di sebuah kanan. Nabi jadi mau sedua ulang. Syakat telu, gawe setiap si nenek jadi sepuji. Nek dapat setiap semenuh. Begitu saja. Nah, lagu ndek tak setuji, ndek tak tahu coba isi nenek. Nah, isi setuji isi nenek. Nanti bahasa nenek dalam Al-Quran, kadang-kadang berbahagia. Dalil, tentang setiap komuniti setia isi nenek jari, meletak nenek, wikana untuk mengenal Tuhan. Dalilnya dalam Al-Quran mana? Allah Ta'ala berkenan dike. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya ini. Namun pada saat sana, dek-dek kejarian. Si aku, si orang jin dan manusia itu, gawe kejarian, gawe kebiak di narak lain adalah illa liya'budun, ay illa liya'ribun. Untuk kenal aku. Untuk ketawa aku. Nanu, baca nenek dalam Al-Quran menurut tafsir Ibnu Abbas. Yang kedua, gawe setiap si nenek untuk diuji. Yang tercoba si nenek. Beda nenek dalam Al-Quran. Wa ma khalaqnakum illa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahu al-azim. Dari sendiri kejadian kamu pada manusia. Bahasa nenek. Illa dia benar aku melainkan gawe kepada dia. Untuk aku coba. Ya puji. Nah. Ayyukum. Mereka kamu pada sana. Ahsan amala. Tak bagus tolak jadi pegawai. Ya. Apa sih petuji anak jari nama adik kakak dia setia guna tangan? Dua macam si petuji si nenek. Anak dua macam si petuji. Nah, mereka dua macam itu kadang-kadang berbahagia. Di cara lain adalah kelengean dan kesolahan. Ia si petuji si nenek. Kelengean dan kesolahan. Nenek berbahasa dalam Al-Quran. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun. Aku zat yang bernama Allah uji coba kamu pada seno bisyarri dengan kelengahan wal khairi dan kebagusan. Kedua-duanya itu fitnatun merupakan cobaan. Ujian. Nah, jadi nama menu tidak terparah si isi dan ajar selaku demi kita kita ilmu luwe kita kesugihan kita wibawa kedudukan pangkat jabatan harta
hendak keparan ini untuk ujian. Ujian. Nah. Nek napa itu sini sebaiknya mati keluar je. Telan duweka. Kesumpah tenang. Tehina. Kepitnah. Temeri. Nek nangah nu ya keparan ujian. Nah. Sak sholah pun juga ujian. Nah, musilah anak jari. Mbe duluan kalimat kelengean isi kesolahan tersebut si nenek di manis ini. Kelengean dulu disebut di si nenek baru kesolahan. Apa sebab? Tentu punya sebab. Nah. Lalu tiap rumuniki suci si kelengean. Duit tiap rumuniki ikan lulus isi nenek lekan kelengean. Lalu namun tuji si kesolahan, siap memiliki duit, siap memiliki ingkar dan kufur nikmat kepada kebaikan. Gila. Nah, tengok nenek waktu baca dalam Al-Quran. Siap memiliki bisa jelas-jelas ngapuraya. Kadang-kadang andai setiap masjid, setiap madrasah, santun anak yatim, piatu, fakir, miskin. Nah, no. Mudian tubuh ini di sepudiara, menjelang. Marah keluarga, tetangga. Sak bau di sugihan, sak bu arahan. Nah? Muka di sana, dia nyubulang di sisi, di arah. Nah? Sebab, panitia bukan umur. Nah, ini jawab di kebatik ini, ya. Bukan aku ketawa di sisi, pada tanian arah. Nah? Maka di dalam dalam sementara yang dalam ini ulang ini ya. Unin panitia. Mu apa ni unin? Jatuh. Mu ni tak jalan kan? Ha? Ceritaan. Mana kasus terdalik dalam Al-Quran. Ha? In ada ni Allah min fadli. Adik aku terikan isi nenek. Kelebihan ada benda. Nah, kekayaan unik dan unik dengan senyum. Lalu dapat takkan mesti kaku di arwah sedekah. Nyumbang aja kena kiasi pembangunan masjid, pembangunan madrasah, fakir miskin. Nah, lalu dapat takkan mesti kaku di arwah sedekah bega aduit tak kentang. Nah, dan aku nak minum soal ini. Adik sejari aku ni dengan sekolah tak bagus. Unik jadi tuk unik. Falamma azab mahu rifadih. Mudah ketika karunia si nenek kelebihan aset. Nah, bakilin beli garing dan sejap si nenek. Beli dan dia balik isi dengan asap badan. Nah, ini kadang-kadang berbahaya. Wih, kayaknya kita jalan dah, udah. Muka sebeng cinta kelebihan si nenek jarak. Lelue, kata Allah sedekah, jauhkan nasihat isi aku, pakai mungkin, jauhkan ni gulang, jauhkan ni gulang yang madrasah. Maka makan pisang si nenek, harap-harap dia nak nyugulah. Kan? Nah, ni anak jari selaku. Nah? Nah, ia sendiri perangi dengan anak jari selaku. Nah? Kejelekan, kelengian, tak yang memiliki dikmini gawe perintah nenek. Nah? Ia pun disini suci, disini lengek, suci, disini sholat. Antara lain nenek, moni dia kanggo gawe ini, macam nenek minum perong dia kanggo, ekstasi dia kanggo, bersinar dia kanggo, baikkan batu dia kanggo, ni kilangnya, nah, kadang jadi berbahaya. Nah, karena kita sini jadi ganjalan, nah, dan sapa? Akhir baik penuh batu. Akhir. Ia membaca di sini dengan kadal bakru ayyakuna kufran. Hampir selaku dengan tak jelas kan jari dengan kafir. Nikmati kena. Gawet tak sebarat tak tak. Gawet apa? Sebarat gawet pegawian tak. Sebarat si nenek. Lagu cinta panas tian. Lapak. Akhirnya baik dan dengan seduk-seduk. Nah ini ujian. Nah, tidak ada si kesolahan, karena kadang-kadang berbahagia. Nah, gawek ke sembahyang, gawek ke dekat, gawek ke kuadir, gawek ke haji.
Tidak puasa macam sejelo-jelo si pelikawin. Padahal anak tolak. Ya. Betul ini hikmah namun sepuasanya anak jatuh. Namun saksi imah. Nah. Bila kali ini dokter di sini tolak. Coba amalan sepuasa. Insya Allah. Lalu entah ada puasa, ada surut tentang Nabi. Entah ada berbuka juga nyawar, ada surut tentang Nabi. Nah. Baru-baru dari kuat emak. Nah. Nih. Puasa, kadang-kadang dari berbahagia. Tidak sepenuhnya berkelom, ini inap sejeluk-jeluk. Mundi elang berbahagia. Ya. Nah. Betul-betul bete, betul letak. Nabi tiap menunggu puasa. Nah, dumbar, talet kurme. Dumbar, perai kurme. Dumbar, perembas kurme. Nah, niki. Mujau oleh nasuhai. Seperai kurme. Nabi, datu nisik Nabi. Datu nisik Rasul. Mu apa tak milik yang dicandang si nenek? Nah, lagu ini nuh apa? Ini nuh malas. Nah, saya dia nunas untuk nenek. Nabi juga, Nabi. Allahumma inni a'udhu bika minal kasali. Eh, nenek kaji. Kaji nunas pelindungan. Belum ada kaji. Ada kaji kedek gambar sejarian. Jadi dengan si abot, dengan si malas. Sangat tak mendar. Wa'udhu bika minal ajzi. Daik kaji nunas. Adik yang terlindungi. Lekan sifat becak frustrasi. Becak putus asa. Bersifat lemah. Nah. Nirendek. Demendek. Iroh kurman tak senuh. Malik kesali. Nah. Nirendek niroh malik. Malik kesali. Sampai berhasil. Kurban ini paling mahal di anak panjim pada kemahan di dunia. Kurban ini tidak tahu si gading ini, dia tak bawa jari wat, jari semelek. Anak jari selaku. Nanuk. Mereka ini tidak menunggu sejauh itu air. Nah, ramai itu tidak lagi. Jadi dalam kebunan, kita mau lapan untuk kebaikan. Dia angri lingkup. Nah. Kurban itu para narang. Kurban rasul. Lingkup pun para narang. Lego Rasul. Lagi. Cita gadis ni yang dia lingkup muhasib air di sana. Sok semak lalu baik dia kadang-kadang berbahagia. Dia sejauh ambil jari. InsyaAllah. Nah. Kalau ke rumah Nabi ada sikit, inam air lingkup Nabi akan menjadi anak itu akan menjadi anak yang siap dah. Lagu ini sebentar pernah nih isi dengan Madinah saya ngajian Madinah nih isi nih penduduk dengan Wahabi saya kan kebidah doang nuk nunu nah nutada nah no kada jadi berbahagia ya mau kan sama lain harus sekali waktu dan haji pertama doang lain tahun 67 buat seno dia berganti pemerintah pemerintah Arab Saudi mengkak sebet nah Allah, Allah. Allah. Menegak ini. Sabah. Nah, itu. Terus selain Nabi kadang-kadang berbahagia. Wa'udhu bika min dal izda'in. Eh, menegak ini. Kaji berlindung. Belum ada kaji. Ada kaji tadi ang. Lenggak girang berutang. Nah. Nunas perlindungan. Kemudian ada yang tak engkak kejarian. Nenek. Dari tengah saya kira meruta. Nah, padahal kejelasan tubuh kita. Luar biasa itu menyenang. Lalu beliau dihindari saya para naram meruta. Saya tidak usah dia bahaya. Dia siang pulang bersenami ya. Anak jari. Berbeda keluar amal ke searah ngaji sembahyang. Lalu arah utang untuk tinggalan. Itu sendiri langsung berdaya dari nenek. Ia seberat ke arah kita. Simak dia jalan lagu darah utak langsung berdaya dan nenek anak jari selanjutnya. Nah, no. Nah, kakak silat bertala-tala kuningnya berusaha. Biru rezeki bagi setia jadi modal. Nah,
modal paling di darat kancil pada ketinggi jadi modal sebenarnya kejujuran, kepolosan. Merasa Nabi tidak. Nabi tiap komuniki oleh masih terunan. Oleh baik supak berdagang. Lek supak berbalu namanya Siti Khadijah. Beliau adalah terunan saudara kancil pada kedatang. Narak kancil pada kegagah. Narak kancil pada keingat. Mulia baik supak berdagang lek berbalu Siti Khadijah. Mereka berdagang negeri Syam. Kejauh bercerita. Ia ni berdagang. Seturut sisi anak takon. Sisi kadinya anak main salah. Lagu tonton penita dua ciri-ciri beliau saya jadi Nabi. Semarang dolong kali terliwati